Kemudian Dinsos P2PA dan Dinpermades P2KB, sehingga data itu betul-betul clear apa yang menjadi tugas kami di daerah. Intinya daerah tidak memberikan data ke pusat bagi penerima STB, tetapi daerah menerima data itu dari pusat yang harus dilaksanakan, tidak boleh dirubah, tidak boleh diperbaharui, dan tidak boleh ada penggantian. Intinya, pembagian STB di Kabupaten Demak itu harus mengikuti irama dari pusat yang dilakukan oleh vendor, bukan dari OPD. OPD hanya membantu melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pendampingan bagi pembagi dari vendor, dan vendor itu pun memerlukan bantuan dari beberapa aparat desa yang ada di desa yang mendapatkan bantuan STB. Sehingga bisa saya katakan di sini, kami dari kabupaten memang tidak boleh merubah ataupun mengganti data yang dari pusat, sehingga kita hanya mengawasi jalannya pembagian. Dan pada tanggal 25 November 2022 kemarin, pembagian yang dilakukan oleh vendor STB dari IOTO sudah selesai melaksanakan dan 100% sudah tersalurkan pada masyarakat yang berhak sesuai dengan data yang ada. Untuk kategori yang ekstrim itu apa, Pak? Ada penjelasannya nggak, Pak? Kalau ekstrim memang nunggu ya subjektivitas, karena kan di desa itu kan bisa saja penampilannya rumahnya jelek tapi punya banyak kebo, nah punya banyak sawah, nah, sehingga memang butuh kejelian, dan itu yang tahu adalah masyarakat di desa. Dan memang kalau bahasanya ekstrim itu betul-betul di bawah garis kemiskinan, atau kalau dalam bahasa bahasa negaranya itu miskin permanen. Thank you.